Assalamualaikum, selamat sore guys. Saat ini saya sedang berada di Kota Bandung, tepatnya di Paris Panjapa, berada di warung Sagu Tikum. Di sini tampilannya seperti di Kota Pematang Siantar guys. Nah, lihat nih guys, ada minuman bersoda khas Siantar dan membuatnya di Kota Siantar. Diproduksi dari PT Pabrik Es Siantar. Sampai di sini harganya? Kalau di kampung kami guys, harganya ini Rp4.000 guys. Tapi tadi saya tanya guys sama pelayan, harganya 26.000 guys. Sangat fantastis. Tapi nggak tahu juga guys, karena memang lokasinya di Paris Panjapa itu tempat salah satu kunjungan orang-orang yang berkunjung dari luar kota Bandung ke sini guys. Ini guys ya, saya tunjukkan satu persatu aksesoris yang ada di Sagu Kitchen ini guys. Ini guys, aksesorisnya ada termos guys, batas jendela, termos zaman bola guys. Ada kantong ayam yang biasa dipakai itu, ayam laga ini guys, kita makan guys. Ada liter minyak tanah. Ada liter minyak tanah, ada tampah. Ada tabung gas. Tuh guys, ada permainan mainan anak-anak. Waktu saya masih SD dulu guys, ini kelihatan guys. Ada sepeda ontel di atasnya. Di bawahnya ada buku yang sudah usang juga. Mungkin waktu pemilik usaha ini masih SD guys. Dibuat jadi aksesoris tempat makan ini guys. Demikian dulu guys penyampaian dari kami yang lagi berkunjung ke kota Paris Panjapa di Bandung guys. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuhan Allah kuasa dan tetap patuhi protokol kesehatan. Maaf ya guys, ini agak dekat guys. Karena lagi makan guys. Habis ini pakai masker ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, tadi ada boru saya juga guys. Habis saya ajak makan di sini guys. Ini namanya Elsa Vidara Sirait guys.